Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membagi tutorial gimana caranya menghidupkan atau mengaktifkan sein hajar ini di motor Honda Beat Street. Di motor apapun juga bisa. Saya cuman memakai dua bahan, yaitu saklar on off dan flasher bawaan atau ori, diganti sama yang lokal. Dan dari kedua barang itu kita bisa membuat sein hajar di motor tersebut. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Saya sudah membongkarnya dan saya sudah memasang saklar kontak ini. Saklar kontak ini mempunyai dua kabel warna hitam dan merah. Kebetulan saya sudah memasang kabel warna merah dan hitam ini di kabel sein ini ada tiga warna abu, warna biru muda, dan oranye. Dan dari kabel saklar ini, kedua kabel ini warna merah dan warna hitam. Warna merah kita pasang di tengah untuk aliran listrik, dan hitam untuk masak di kiri atau di kanan juga bisa. Di kiri atau di kanan bisa ya, itu terserah kalian. Kabel bawaan motor ini dikupas sedikit sehingga aliran listriknya tersambung ke kabel kontak dan dibungkus pakai selotip. Itulah inti utama untuk menghidupkan sein hajar atau sein berkedip keduanya. Dan satu lagi, kalian harus mengganti flasher sein yang di dalam tameng ini pakai flasher lokal yang ori. Tinggalkan saja, ganti sama yang lokal. Kalau yang ori tidak kuat untuk menghidupkan keempat sein ini, kalau lokal itu kuat untuk menghidupkan empat sein sekaligus. Ya, kita langsung pasang kembali songket dari saklar sein ini. Dan ini saklarnya. Dan alangkah baiknya kalau untuk Beat Street kita beli saklar dudukan yang kayak gini ya, dudukannya kita pasang di sini saja untuk dudukan saklar ini di baut 8 dari baut ini, dudukan spion. Mari kita coba menghidupkannya. Sein kiri.
sen kanan hidup. Dan kita cuman menekan tombol sekuar ini ya, dan keduanya hidup bersamaan, yang depan juga sama ya. Dan fungsi dari tutorial ini, kalau kalian ingin belok ke kiri tinggal sen kiri, kalau ke kanan tinggal kontak ke kanan. Kalau sedang ada darurat atau kalian suka touring rombongan, kalian tinggal tekan saklar ini ke kiri atau ke kanan juga bisa, maka keduanya hidup secara bersamaan. Dan itulah tutorial dari saya, cukup mudah dan simpel. Dan tutorial video kali ini, kalau ada kurang-kurangnya tulis di kolom komentar saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Faker.